Jadi gini, olahraga itu sebenarnya prinsipnya satu, sportivitas, kemudian ada passion dulu. Kalau nggak ada passion di olahraga itu nggak akan jalan gitu. Nah, passion dua-duanya itu saya ada. Sportivitas itu di olahraga golf itu kalau kita di itu jauh lebih tinggi dari karate sebenarnya. Karena kalau karate kan kita berhadapan dengan orang lawan kan. Kalau di golf itu berhadapan dengan diri sendiri. Kalau mau jujur mau tidak jujur menghitung salah juga nggak ada yang tahu. Ya. Saya lebih banyak diinjak daripada di pangku, gitu ya. Diinjak dengan tantangan gitu. Jadi artinya orang di pangku itu, pengertian di pangku itu dipuji-puji. Ya, pujian itu kan bisa menghanyutkan gitu. Orang kita nggak sadar gitu. Justru semakin kita menerima tantangan, saya kira semua orang akan semakin ingin apa? Ingin survive kan? Ingin survive. Contoh yang paling sih, orang kalau nggak bisa berenang, dia pasti nggak mau tenggelam dengan cara apapun juga gitu. Dan itu menjadi pengalaman. Dia meraih apa yang ada di dekatnya atau berusaha dengan segala macam. Tapi kalau dia tidak pernah diterjunkan di air, dia tidak pernah membayangkan tantangan itu gitu.